Hai semuanya, balik lagi bareng aku Sylvia Megavania di Rumah Multimedia Official Channel. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya edit video agar suaranya jernih dan tidak bising. Jadi, aku punya rekaman layar ada suaranya dan waktu itu tuh lagi hujan ya teman-teman, jadi hasilnya seperti ini. Ada suara hujannya seperti ini. Terus bagian voice di tap aja. Cut dong. Oh, udah, tap download. Nah, sekarang kita coba hilangkan suara hujannya teman-teman biar lebih jernih. Nah, langkah yang pertama, kita buka Play Store dulu. Di sini aku pakai aplikasi CapCut ya teman-teman. Jadi cari aja CapCut. Nah, kalian install dulu aja aplikasi ini di handphone kalian. Kalau udah, kita buka aja aplikasinya. Tap di bagian proyek baru. Terus kita masukkan video yang mau dieditnya. Yang tadi yang bising. Nah, jadi awalnya seperti ini teman-teman. Seperti ini. Terus bagian voice di tap aja. Kita bisa pilih yang ini. Oke, kita coba edit. Caranya di tap aja di bagian videonya. Terus di bagian bawah kita tap di bagian kurangi kebisingan. Terus kita aktifkan di bagian kurangi kebisingan. Seperti ini. Terus bagian tap, voice di tap aja. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Suaranya jadi lebih jernih. Seperti ini. Terus bagian voice di tap aja. Kita bisa pilih yang Indonesia ya. Setelah itu submit. Jadi suara hujannya itu lebih minimal ya teman-teman. Gak terlalu bising kayak tadi. Yang Indonesia ya. Setelah itu submit. Oke, beres. Kalau udah, kita langsung ekspor aja dengan tap di bagian icon ekspor di kanan atas. Beres, jadi gitu teman-teman. Gimana caranya edit video agar suaranya jernih dan tidak bising? Segitu dulu aja video tutorial ku hari ini. Jangan lupa buat subscribe channel Rumah Multimedia Official. Bye!